Balita WNA asal Maroko ditemukan tewas di kamar apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah luka lebam ditemukan di tubuh korban. SHA, balita perempuan ditemukan tewas di apartemen kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Dari tubuh korban 5 tahun ini ditemukan sejumlah luka lebam. Polisi yang mendapat laporan dari rumah sakit mendatangi apartemen orang tua korban. Sejumlah saksi diperiksa termasuk ibu korban dan mantan asisten rumah tangga. Saya hari Kamis kan sudah datang. Akhirnya dia nggak mengangkat telepon. Terus hari Jumatnya pas di sini jaganya resepsionis Chandra. Ya, kalau polisi kan yang berhubungan. Iya, jadi ya, saya nggak boleh masuk, finish, dia bilang gitu. Udah. Tapi saya kan kerja nggak ada masalah ya sebelumnya. Dia bilang finish. Polisi masih menunggu hasil visum dari tim forensik RSCM guna memastikan penyebab tewasnya bocah malang tersebut. Kemudian memeriksa saksi-saksi dan ibunya. Nah, ini baru nyampe situ, hasil otopsi juga belum ada, visum juga belum keluar. Sekarang ini kita sedang melakukan tahapan yaitu visum dan memeriksa saksi-saksi. Korban sendiri dibawa ke rumah sakit oleh sang ibu dan petugas keamanan apartemen yang mendapat laporan telepon dari ayah korban yang berada di luar negeri. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan.